Halo Racing Friends, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Daina. Kali ini kita akan utak-utak The Sims 4. Biasanya kan main Lego nih. Tapi perkenankan kali ini Daina mau membangun sebuah bangunan suka-suka. Nah, di bangunan ini kita ke ini namanya apa? Del Sol Valley ya. Klik dulu, terus kita masuk ke sini. Belum Daina ganti sih namanya. Kita orangnya pakai siapa ya? Yang duitnya banyakan dikit jadi biar bisa di-hire. Ini Hani dan Bernard nih bikinan Daina. Oh iya, apa kabar kalian semua? Oke, setelah lebih dari berapa bulan akhirnya bergabung lagi di Fafa Racing. Semangat 2021. Semoga vaksin dapat merata ya semua penduduk Indonesia. Jadi bisa main-main keluar. Sekarang juga bisa sih main keluar. Cuman kan kalau udah vaksin sudah tenang tuh. Oke deh. Langsung ini kita. Aduh, ini si Mbak siapa namanya? Hani ini flirty-flirty sama siapa dia? Oke. Nah, ini Daina bikin ada bangunan 3 lantai. Ya, tuh dia. 1 2 3. Kemana atapnya ya? Kok bisa? Harusnya ada atapnya ini. Ah, sudahlah. Fokus. Nah, di lantai 1 ini ada library. Lantai 2. Lantai 3. Nah, lantai 3-nya ini isinya hotel budget. Ya, bisa kita lihat nih. Kalau misalnya liburan, traveling sama teman-teman, jadi kan maunya rame-rame. Nah, untuk yang mau bayar lebih, nah ini ada TV, ada kulkas, ada sofa, tralala, trilili, terus di sini juga ada minuman dingin, tinggal ambil aja di kulkas, terus di sini ada microwave, ada pembuat popcorn, terus jangan lupa di sini nanti ada resepsionisnya kalau sudah booking kamar hotel. Lantai duanya ada tempat main bowling. Oke, kita suruh dia main bowling. Ayo main bowling, ayo. Kita cepetin aja, saya nggak sabar soalnya. Nah, di sini kalau main bowling kan suka lapar tuh atau haus, minimal aqua deh. Nah, di sini ada kafe kecil. Nah, gini tuh penampakannya. Boleh juga lah, ya kan? Kok dia malah nonton TV ini si Hani? Aduh. Mana dia? Kemana dia? Halo. Nggak kelihatan dong di atas kayaknya di sini. Oh, ini dia. Ayo, dia suruh main ini. Bowling. Ayo, Hani, kamu nge-bowling. Nah, kita cepetin aja. Nah, di sini lagi musim dingin nih. Jadi si Haninya nih mode-mode pakai baju dingin. Aslinya nggak baju dingin. Yeay! Keren juga dia. Cikui, lagi. Ayo lagi. Ya. Begitu. Dikepleset ya. Oke, kita tinggalin dia. Terus kita ke bawah. Nah, di bawah ini ada kayak tempat lift musik. Lift musiknya itu ada piano, ada gitar, ada violin. Terus ini ada tempat penontonnya. Itu ada sparkling waternya sini. Ini kalau mau stand up comedy juga bisa. Ih, ngapain nih? Ya ampun, bener-bener deh. Astaga. Sungguh hobi yang apa ya? Gitu loh. Oh ya, ini kan kosong nih ini bar. Jadi ini saya harus hire dulu di sini. Hire-nya 100. Ayo hire dia. Jadi biar ada yang datang. Nah, di sini adalah bar. Nah, datang kan. Terus, oh ya tadi udah ya.
Yang di sebelah sini library ya. Ini ada komputer untuk cari-cari apa, googling-googling. Mungkin paket datanya habis, ya kan? Ini ada tas anak sekolah. Apakah mereka bolos? Saya juga tidak tahu. Nah, di sini ada akuarium-akuarium, jadi kayak apa ya? Tempat semacam mirip exhibition tapi untuk ikan hias lah, gitu. Sambil lihat-lihat duduk-duduk di sini. Nah, untuk di bagian luar, aduh ini harusnya nih bunga sakuranya bagus nih. Bukan bunga siapa sih, pohon sakuranya nih bagus gede-gede. Cuman karena musim dingin ya, jadi nggak kelihatan bubu, ranting-ranting. Nah, taman, ada ayunan, ada perosotan kecil. Ya, kurang lebih gitu. Di bagian belakang ada kolam renang. Ada kolam renang di bagian belakang. Ini kalau misalnya bisa berenang langsung bilas-bilas di sini. Terus di sini ada toilet, tapi sebenarnya ini toilet untuk, nah ini dia nih, samping, di samping ini ada food stall. Nah. Tuh, udah nawar-nawar ini. Ayo, ayo, ayo. Banget ikannya. Rush. Flirty. Suruh dia makan ini, ayo. Order food. Spinach. Makan bayam. Nah, ini stall food stallnya apa di depan rokok. Nah, dia datang nih. Ya. Run for Garvin. Run for Bajinka. Mana dia? Main kabur aja. Lah. Jauh amat mau makan. Ya di box itu. Uncomfortable. Dia enggak suka di situ, dia makan di situ di bar. Ya udah biarin deh dia di situ. Ini ada lagi. Kenapa dia senang ngubek-ngubek tong sampah sih? Aduh. Dan ditutup stall-nya. Di sini ada mobil-mobil. Mobilnya ini udah saya resize. Cuman saya agak bingung nih, size yang pas atau enggak. Tapi kalau saya lihat sih pas nih ya. Kurang lebih begitu, ini kan sedan, ini yang kayak apa nih, Cadillac kali ya, mobil panjang. Ini kayak apa nih, minibus ya, kurang lebih gitu. Di sini ya, ini ada plang, bukan plang sih, apa sih ini? Ini kelihatan lah kalau ada tempat bowling. Wah, kenapa nih? New Year's Eve, tahun baru. Oh, tahun baru mereka. Oh, patesan nih. Ada hiasan-hiasannya nih itu. Wow. Ada hiasan-hiasannya. Nah, ini kemana ya atapnya? Kenapa jadi aneh begini ya atapnya? Coba kita lihat. Ada kok nih atapnya. Aduh, bikin kaget aja. Nah, ini kenapa nih? Oh, cek community space project. Tapi lagi tidur nih si Haninya, gimana dong? Yah. Okay deh. Semoga Rising Friends suka. Nanti saya akan bangun-bangun lagi. Bangun apa ya selanjutnya ya? Tunggu aja. Oh, udah bangun dia. Happy dia. Kalau si Bernard gimana, Ben? Oh, dia kerja, Bernard. Ah, yaudah biarin aja. Ini si Hani nih. Hani lagi happy. Lah, tidur. Kok tidur lagi dia? Gak jelas. Kok tidur di sini lagi? Ada kasur tidurnya di situ. Yaudah, okay deh, Racing Friends. Ah, ngikutin The Sims mah gak ada habisnya nih. Kocak. Nanti langsung lihat aja speed build-nya ya. Ya, agak-agak berantakan bangunnya. Gak apa-apa lah ya. Oh iya, saya belum jelasin di bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya nih ada tempat laundry. Ada tempat laundry. Terus ada toilet juga ya. Toilet umum, tapi ini pisah nih. Yang ini cowok, yang ini cewek. Oke, nah nih tempat laundrynya saya deketin. Sudah. Gitu. Oke, jadi harap maklum karena saya masih tergolong cuma bisa aja. Builder The Sims yang bisa aja. Bukan yang jago, yang
keren banget dan aneh-aneh banget. Jadi bangunnya tuh agak sedikit berantakan dan nggak bertahap. Biasanya kan orang kalau bikin ini ruangan yang satu dulu, misalnya ruang tamu, kemudian misalnya dapur, kemudian apa, kalau ini misalnya ya ini ruang exhibitionnya dulu, terus ini bar, terus ini apa. Nih kalau saya orangnya gampang bosen ya kalau ngeliat kayak gini. Padahal lucu sih, cuman aduh kalau misalnya udah nggak nemu idenya nih, udah buntu nih lantai ini, saya loncat deh ke lantai 2, loncat lagi kalau ke lantai bawah. Kadang malah ke malah kerjain taman dulu lah, pokoknya gitu deh, loncat-loncat. Harusnya sih yang rapi sih, jadi bertahap gitu. Oke deh, lanjut aja. Nah, langsung aja ya lihat speed build-nya. Oke lah, kalian jaga kesehatan. Bye-bye! Thank you.
Thank you.
Thank you.